Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Aris Mail dan mari kita lihat apakah berita teknologi dari dalam dan luar negara yang menarik sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan acara Google I.O. 2018 dengan memperlihatkan sejumlah pengumuman menarik daripada Google. Antaranya, mereka kini telah memperlihatkan Android P dalam bentuk beta yang kini sedia diuji untuk peranti Google Pixel dan 7 peranti selain daripada Google. Android P kelak akan membawakan sokongan navigasi berasaskan gesture, sokongan penjimatan bateri berasaskan pembelajaran mesin dan fungsi Android Dashboard untuk mengetahui tabiat penggunaan peranti oleh seorang pengguna. Bercakap mengenai Android P lagi, Google telah bekerjasama dengan Qualcomm dengan membawa sistem operasi ini dengan lebih pantas melalui pengoptimasian perisian untuk chip Snapdragon 636, Snapdragon 660 dan Snapdragon 845. Di samping itu, Google Assistant kini mempunyai 6 suara baru termasuk suara penyanyi terkenal John Legend yang kini sedia dinikmati oleh pengguna. Perkhidmatan Google Photos pula mampu mewarnakan gambar hitam dan putih melalui kecerdasan buatan selain mampu mengenal pasti sesuatu gambar dokumen untuk dibentuk menjadi fail PDF. Google juga telah menawarkan fungsi Smart Compose pada Gmail dengan mencadangkan suatu ayat balasan yang sesuai ketika menaip email. Mereka turut telah memperlihatkan Google Maps dengan paparan berasaskan augmented reality bagi memudahkan navigasi ketika berjalan kaki. Dalam berita lain, Google telah membawa sokongan aplikasi Linux ke Chrome OS dengan membawa fungsi ini ke Pixelbook terlebih dahulu. Google juga turut memberikan nafas baru untuk antarmuka Google Drive dengan peletakan butang dan penggunaan warna yang lebih kemas. Microsoft pada acara Build 2018 bakal memudahkan pengguna mengakses timeline daripada peranti Android dan iPhone yang mana akan diterapkan melalui Microsoft Launcher pada Android atau Microsoft Edge di iOS. Windows 10 pula bakal membawa pilihan tema berwarna gelap untuk File Explorer yang kini sedia diuji melalui program Windows Insider. Beberapa peranti baru telah dilancarkan minggu ini antaranya Xiaomi Redmi S2 yang memfokuskan kepada penggunaan selfie. Ia didatangkan dengan chip Snapdragon 625, kamera hadapan 16MP, kapasiti bateri 3080mAh dan masih menawarkan sambungan berasaskan micro USB. Huawei telah melancarkan Huawei Y3 2018 iaitu peranti Android Go pertama daripada Huawei dengan jenaan chip MediaTek bersama memori 1GB RAM. Peranti Huawei Nova 3e atau dikenali sebagai Huawei P20 Lite akan dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi yang dijangka bakal diperkenalkan pada sekitar Mei ini juga. Huawei juga telah mengemaskini harga jualan Huawei Nova 2i kepada RM999 berbanding harga rasmi RM1,299 sewaktu ia dilancarkan. Bagi penggemar Instagram Stories, perkhidmatan ini kini menyokong stiker dengan fungsi slider untuk menunjukkan tahap sokongan terhadap stories yang diterbitkan. WhatsApp pula kini telah membolehkan pengguna memainkan video Facebook dan Instagram tanpa perlu meninggalkan aplikasi yang mana sedia digunakan di iOS buat masa ini. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, Grab kini dilihat sedang menguji rekaan antarmuka baru selain memaparkan cadangan ke suatu destinasi yang ingin dituju pengguna. Selain itu, Steam akan bolehkan permainan dari Steam dimainkan terus pada telefon pintar pengguna melalui penggunaan aplikasi Steam Link. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Arif Ismail untuk Amans.